Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, Bapak Yai Musayyid dari Malang yang akan ceramah pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Riyadul Jannah semuanya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira dan juga berbahagia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya kita semua, dan siapa saja yang mengikuti dan mencintainya. Para habaib, para alim ulama, kiai, jamaah yang berbahagia. Saya sama dengan Pak Direktur, rasanya tidak tega. Kita dalam keadaan kayak begini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dalam keadaan hujan, masih tidak ada yang nyenyak pindah dari tempat duduknya. Ini adalah merupakan pertanda bahwa betapa kecintaan kita kepada Rasulullah. Apapun di dunia ini diuji, ternyata itu kita diuji dengan hawa yang panas, diuji dengan udara yang dingin, kali ini kita diuji dengan hujan, dan ternyata ibu dan bapak-bapak sekalian lulus dalam ujian mencintai kepada Rasulullah. Ini adalah sesuatu yang sangat mengharukan sekali. Mungkin kalau itu tidak ada, tidak di Riyadul Jannah, mungkin yang pidato ini sudah tinggal sendirian. Tetapi satu pun ini tidak ada yang pergi. Tahu bahwa di sana ada tempat yang teduh, tidak mau meninggalkan tempatnya ini. Mudah-mudahan ibu bapak-bapak sekalian didoakan oleh para habaib, para ulama, para kiai, ibu bapak sekalian menjadi ahli surga. Amin. Jamaah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya di Riyadul Jannah ini sejak beberapa bulan ditunjuk menjadi Dewan Syura. Ada 9 Dewan Syura ini. Satu diantaranya itu katanya saya. Beberapa kali pertemuan. Tetapi saya pada saat ini, saya ingin sebagaimana yang disebutkan tadi adalah saya, bidang saya adalah pendidikan. Memang betul ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sudah 41 tahun menjadi kepala sekolah. 41 tahun kepala sekolah, yang terakhir 16 tahun memimpin Sekolah Tinggi Agama Islam UIN, lalu menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ibu bapak pernah juga untuk dikir di sana itu. Saya memang seringkali belajar tentang pendidikan. Saya belajar pendidikan di berbagai negara. Insya Allah lah, di dunia ini sudah saya kunjungi semua. Mulai dari di Rusia sana, di Afrika saya lihat, di Amerika Serikat, di Eropa, di Australia, di Asia ini saya lihat. Saya dari melihat berbagai lembaga pendidikan ini, saya menyimpulkan, ternyata memang pendidikan pesantren itu adalah luar biasa. Mendidik orang
Tidak saja dari sisi otaknya, pikirannya menjadi cerdas, tapi yang lebih penting dari itu adalah kelembutan hatinya, diasah keimanannya, diasah akhlaknya agar akhlaknya menjadi luhur. Itulah tadi sebelum saya kesini, saya berbincang-bincang pada Pak Dr. Toyibi di kantor beliau. Ternyata beliau ini punya cita-cita yang sangat mulia sekali. Bahwa lembaga pendidikan ini namanya STIKES, Widya Cipta Husada, yang lalu nanti akan menjadi universitas. Yang nanti akan menjadi universitas, oleh beliau akan diformat menjadi lembaga pendidikan gabungan dari universitas dengan pesantren. Universitas pesantren dan pesantren universitas. Inilah niat yang sangat mulia menurut hemat saya. Nanti tidak saja diantarkan menjadi ahli di bidang kesehatan, ahli ekonomi, ahli teknologi, kedokteran, pertanian, kelautan, tetapi diharapkan oleh beliau agar para lulusannya itu menjadi orang yang hafal Al-Quran. Setelah di sini nanti akan dibangun selain kampus adalah pesantren. Karena itu ayolah ibu dan bapak-bapak sekalian, di tengah kedinginan begini dan insya Allah didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh Rasulullah, kita doakan agar jihad, usaha sungguh-sungguh, niat mulia dari Bapak Dr. Toyibi ini bisa berhasil diridhoi oleh Allah dan dikabulkan cita-citanya. Dan kalau sudah seperti ini, kampus ini kata beliau adalah kampus Islam. Kampusnya orang-orang Nahdlatul Ulama. Kampusnya para jamaah Riyadul Jannah. Karena itulah di awal tadi beliau mengatakan bahwa jamaah Riyadul Jannah ini yang putra-putrinya disekolahkan di sini, maka akan dikasih diskon. Tadi disebut itu diskonnya 20%. Tapi biasanya itu akan naik. Akan naik. Mosok lalu sekaligus 100%. Jangan-jangan kalau 20% itu masih kepingin lebih sedikit lagi. Karena itu beliau juga mengatakan, nanti di antara jamaah ini yang hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran seperti di kampus saya, oleh beliau akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Karena itu putra-putri ibu dan bapak-bapak sekalian, ayolah kalau pagi, sore sebelum tidur, dibiasakan untuk menghafal Al-Quran. Saya pernah pergi ke Tus. Tus itu adalah kampungnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan ternyata memang di sana itu anak-anak yang umur 4 tahun sudah mulai diajak menghafal Al-Quran. Dan siapa saja di sana yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, hafalkan Al-Quran itu 3 tahun sampai 4 tahun, maka 7 tahun dan 48 tahun mereka sudah pada hafal Al-Quran. Saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa putra-putri ibu bapak kalau dibiasakan, apalagi ibu bapak sebagai orang yang mencintai Rasulullah, sehari-hari suaranya dihiasi oleh tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, insyaallah ibu bapak putra-putrinya adalah putra-putri yang soleh dan soleh.
Dan karena itu, kalau menghafal Al-Quran itu tidak terlalu sulit. Saya punya pengalaman, Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Saya punya mahasiswa 10.000, 11.000. Sekarang ini 20%. 2.000 itu ikut hafalan Al-Quran. Saya titenin mereka yang hafal Al-Quran itu, selain pinter, akhlaknya itu juga bagus. Akhlaknya bagus, sekaligus itu cerdas. Saya lihat yang pinter-pinter, yang juara-juara itu hafal Al-Quran. Yang sok demo itu biasanya. Yang celananya jebol-jebol, yang suka bengok-bengok di pinggir jalan itu, coba ditanya hafal Quran atau enggak? Dia hafal Quran. Paling-paling hafal Quran surat yang pendek-pendek itu. Karena itu memang kalau sekarang orang pada gelisah, sekarang ini pada gelisah. Kalau dulu, zaman dulu waktu saya kecil, ibu-ibu, bapak-bapak itu sulit itu untuk mendapatkan makanan yang cukup. Nyari makan yang cukup itu zaman dulu susah. Sekarang ini tidak ada yang susah. Yang susah sekarang ini adalah bagaimana agar anak-anak kita ini menjadi soleh dan soleha. Menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati para alim ulama, menghormati para habaib. Ini yang sekarang ini susah. Siapapun sekarang kalau ditanya apa yang kamu paling susah, adalah mendidik anak-anak. Alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, saya kira jamaah Riyadul Jannah ini tidak ada yang susah. Kenapa? Karena sudah benar mereka diajak untuk berpikir. Jangankan kok kita yang di sini, saya pernah ditanya oleh Pak Menteri Agama. Saya pernah ditanya oleh Pak Menteri Agama, gimana Pak Imam, Prof Imam, agar anak-anak Indonesia ini menjadi baik. Pak Menteri pun juga tanya kepada saya. Saya jawab waktu itu, sesungguhnya mudah saja asalkan mau. Mudah asalkan mau. Apa itu? Tiru jamaah Riyadul Jannah. Tiru jamaah Riyadul Jannah. Riyadul Jannah itu di mana? Di Malang sana itu. Sekali-sekali sampai ikut dikir ke sana. Lalu apa itu Riyadul Jannah? Begini, mereka itu cara mendidik anaknya itu, anak-anaknya itu didekatkan kepada tiga hal. Didekatkan kepada tiga hal. Jangan sampai menjauh. Tiga hal itu apa? Dekatkan anak-anak itu persis seperti yang dilakukan oleh jamaah Riyadul Jannah. Dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Siapapun, kalau putra-putri kita ini dekat dengan Al-Quran, apalagi menghafalkan, insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi baik. Dan saya sudah membuktikan itu. Jangan sampai lalu anak-anak ini tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita didik sejak umur 4 tahun. Yang kedua, saya bilang, dekatkanlah anak-anak kita ini dengan masjid, dengan musola, dengan tempat ibadah. Kalau ada azan, maka kita giring anak-anak itu ke masjid. Pagi-pagi jam 3:30 ada azan, kita bangunkan, kita ajak mereka semua ke masjid berjamaah. Subuh berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau zuhur kadang-kadang memang pergi barangkali ataupun juga asar, tapi subuh, maghrib dan isya kita ajak ke masjid agar anak-anak kita ini dekat dengan masjid. Insya Allah mereka itu akan menjadi baik. Yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid. Yang ketiga, dekatkanlah anak-anak kita ini dengan para alim ulama, dengan para habaib.
seperti ini. Kita di sini hujan-hujan tidak mengapa, karena kita kepingin dekat dengan para keturunan Rasulullah yang disebut dengan para habaib, dekat dengan para alim ulama, dengan para kiai. Kiai-kiai habaib tidak ngajak yang macam-macam, tapi para habaib, para kiai ini mengajak kepada kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini adalah kalimat-kalimat yang mulia. Itulah yang diajak oleh para habaib dan juga para kiai ini. Manakala putra-putri kita ini, ibu dan bapak-bapak sekalian, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan para alim ulama habaib kiai, insyaallah, insyaallah anak-anak kita ini nanti akan menjadi selamat. Saya jawab seperti ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya datang ke sini tadi sesungguhnya ditelepon oleh pengurus, katanya akan dihadiri oleh Pak Hasyim Muzaki. Pak Hasyim Muzaki, tokoh kita, tokoh nasional yang beliau ini bermukim di Jakarta, punya pondok di sana, juga punya pondok di Cengkir Ayam. Rencananya beliau itu sejak kemarin lusa sampai jam 3 tadi itu akan rawuh di sini, kepingin ketemu dengan para jamaah Riyadul Jannah ini. Tapi karena dari Semarang itu jauh, tidak bisa jalan kaki, pesawat itu juga tidak tiap 1 jam itu dari Semarang ke Surabaya. Biasanya kalau hanya sore atau pagi saya juga sering ke sana. Lalu kemudian tidak ada penerbangan hari ini, terpaksa beliau itu lalu telepon pada pengurus, mintakan saya pamit, tidak jadi. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang beliau akan rawuh. Karena itu saya lalu ditelepon, disuruh untuk mewakili. Saya tahunya di sini ada yai besar. Kalau ngaji itu bisa 2 jam, 3 jam, kadang-kadang kebablasan 4 jam. Tapi mudah-mudahan karena hujan ini yang 4 jam itu di singkat lalu menjadi tinggal 3 jam, 3 jam tinggal 2 jam. Tapi kalau nanti lalu seneng, ya sampai pagi tidak apa-apa, besok itu hari Minggu. Agar kita ini lalu kemudian pupuk kedinginan. Orang kedinginan itu kalau di ngomong itu masuk. Jadi memang ini Gusti Allah ini mungkin memberikan kasih sayangnya itu. Ben hasil ceramah nasihat-nasihat dari Yai Muzayyid ini bisa nyampe, maka takut dani. Biar podo dingin itu. Saya hanya ingin nambah satu saja, ibu dan bapak sekalian. Saya ingin mengingatkan, saya tidak panjang-panjang. Saya tadi juga sudah pamit pada beliau itu. Saya hanya ingin begini. Sekarang ini orang kepingin selamat itu susahnya bukan main. Apalagi selamat, damai, lalu kemudian menjadi sejahtera. Susah. Orang susah di Indonesia itu sekarang begitu banyak. Malah kita ini justru yang tidak susah ini. Para pejabat susah, para penggede itu susah, para pengurus yang susah semua. Karena keadaannya kayak begini-begini ini. Maka sesungguhnya saya lagi-lagi kepada Majelis Riyadul Jannah. Orang gembira, orang susah, orang apa itu sesungguhnya persis yang disampaikan oleh Habib Taufik tadi. Kuncinya adalah di hati. Kalau hatinya itu bersih, maka apapun yang ada di luar itu tidak akan terasakan. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah, sesungguhnya ada 7 kunci bagaimana kita ini agar mendapatkan kedamaian, keselamatan, dan ketenteraman. Saya tidak jelaskan yang 7. Saya cicil sekarang ini.
satu saja pembukanya. Nanti yang enam akan saya ceritakan tatkala nanti sudah bulan depan dikir Malang Raya yang berikutnya. Satu itu apa? Kalau satu itu mosok nanti pulang itu lupa. Wong hanya satu. Satu mosok lupa. Satu itu apa? Sebagai jamaah kaum muslimin, jamaah Riyadul Jannah, maka kita ini agar bahagia, agar selamat, maka harus suka bertoharoh, suka membersihkan badan kita ini. Kalau kita mau sholat, kita disuruh wudu. Kalau lalu kemudian kita malam lakukan apa, kita juga disuruh untuk mandi besar. Tetapi selain itu, ibu dan bapak sekalian, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu bertoharoh. Toharoh apa? Toharoh itu adalah bersuci. Toharotul qalbi, toharotul fikri, dan toharotul jasad. Manakala hati kita ini sudah bersih, pikiran kita ini sudah bersih, raga kita ini sudah bersih, maka panas atau hujan atau apapun keadaannya, maka kita masih akan tetap bergembira. Orang yang hatinya bersih, toharatul qalbi, hatinya bersih, maka tidak pernah yang namanya sakit hati, lalu kemudian iri hati, dengki, suka permus, tidak akan terjadi. Apalagi lalu kemudian juga pikiran kita, jasad kita. Satu ini saja yang ingin saya ingatkan. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena ada Bapak Yai Mujahid. Beliau tadi waktu di atas akan ngomong panjang, maka kalau saya panjang, beliau jadi pendek, maka saya pendek agar beliau panjang. Saya kira itu, mudah-mudahan ibu bapak sekalian, jamaah Riyadul Jannah ini menjadi selamat, sentosa, bahagia, dan menjadi ahli surga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang